Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Wigo Migantoro, selaku Direktur Utama PT Pertamina Gas yang akan menjadi narasumber pada acara hari ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur I. Gusti Nyoman Wiratmadjapuja, selaku Rektor Universitas Pertamina. Yang terhormat Bapak Ibu dari PT Pertamina Gas yang juga hadir pada pagi hari ini. Dan yang saya banggakan, Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa peserta kuliah Cipta Karsa, semester genap tahun akademik 2021-2022. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Iktri, dosen teknik geofisika Universitas Pertamina, yang akan memandu acara webinar Cipta Karsa kurang lebih 2 jam ke depan. Sedikit informasi, Cipta Karsa merupakan mata kuliah wajib 1 SKS Universitas Pertamina dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan umum mahasiswa. Cipta Karsa dilaksanakan setiap pekan dalam setiap semester dengan mengundang para pemimpin dan ahli di bidangnya sebagai inspirasi dan motivasi bagi kita bersama. Pada pagi hari yang berbahagia ini telah hadir bersama kita Bapak Wiko Migantoro, Direktur Utama PT Pertamina Gas yang kebetulan juga menjadi narasumber perdana ya Pak ya untuk Cipta Karsa semester genap tahun akademik 2021-2022. Sebelumnya sedikit saya perkenalkan profil Bapak Wiko Migantoro kepada para hadirin. Saya buka dulu slide-nya. Ya, baik. Bergabung di Pertamina sejak tahun 1993 melalui program BPSTEP Angkatan kelima, Bapak Wiko Migantoro menjalani 20 tahun karirnya di Pertamina EP Direktorat Hulu, merintis karir dari bawah sebagai maintenance planner hingga field manager di usia muda, telah menempanya memiliki pemahaman mendalam pengelolaan operasi produksi migas dari seluruh aspek. Sejak 2013, beliau bergabung di Direktorat Gas, menduduki berbagai jabatan Vice President, menempanya memahami dunia baru, yakni tata kelola gas dan komersialisasi gas alam. Berbagai capaian diraihnya seperti penyiapan data penting sumber-sumber gas di Indonesia, monetisasi berbagai sumber gas seperti jambaran tiung baru, bentu, blok A, dan banyak lainnya, untuk kebutuhan konsumen industri, pupuk, kelistrikan, dan pengolahan. Beliau juga memiliki pengalaman pengelolaan pemasaran gas alam cair di Jepang, Korea, dan Taiwan, juga membuka demand baru di Asia Selatan seperti Pakistan, Bangladesh, membuatnya memiliki relasi internasional yang memadai. Bergabung bersama Pertagas, Pak Wiko juga telah menorehkan prestasi dalam pengembangan komersialisasi gas dengan konsep virtual pipeline, pembangunan hub LNG internasional, dan pembangunan infrastruktur penting seperti pipa transmisi Duri Dumai, Gresik Semarang, pipa minyak Rokan, dan Senipah Balikpapan. Kini bersama Pertagas, Pak Wiko memiliki tugas penting untuk membawa natural gas menjadi bagian dari program transisi energi di Indonesia. Pak Wiko juga memiliki pengalaman korporasi yang memadai dengan pernah menjabat sebagai Komisaris PT Badak, Komisaris Utama PT Pertagas Niaga, juga di organisasi profesi sebagai Pengurus Indonesia Gas Society dan Masyarakat Ketenaga Listrikan Indonesia. Namun sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Wiko, ada baiknya mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Rektor Universitas Pertamina, Bapak Profesor Dr. Insinyur I. Gusti Nyoman Wiratmadjapuja. Kepada Pak Wirat, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Iktri. Selamat pagi, salam sehat. Yang saya hormati Pak Wiku, sahabat lama, ini top eksekutif di oil and gas industry. Sangat berbahagia sekali hari ini adik-adik mahasiswa dan para dosen bisa mendengarkan insight dan pencerahan dari Pak Wiku. Terima kasih banyak Pak Wiku bisa hadir bersama kita. Terima kasih Pak Wirat.
Saya lama sekali bekerja bersama-sama di dunia oil and gas dengan Pak Wiko. Satu hal yang adik-adik bisa cermati nanti dari pencerahan Pak Wiko adalah karakternya Pak Wiko yang luar biasa, sehingga karirnya melesat sangat cepat ya. Sangat cepat sekali dibandingkan orang-orang lain. Pasti memiliki kelebihan. Yang saya hormati para dosen, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, dan juga mohon maaf kelewat rekan-rekan di Pertagas yang hadir berjajarannya Pak Wiko hari ini bersama kita. Seperti Bu Ikri sampaikan tadi, ini adalah kuliah pertama Cipta Karsa Pak Wiko. Saya nyebutnya Inspiring Lecture. Jadi adalah kuliah yang isinya dari tokoh-tokoh untuk memberikan inspire kepada para mahasiswa kita, generasi muda kita, sehingga bisa meneladani kelebihan-kelebihan dan perjalanan pengalaman dari para tokoh. Berbahagia sekali hari ini tokoh dari dunia oil and gas bisa hadir di kuliah yang pertama. Pak Wiku, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ikri, pengalamannya lengkap sekali, tidak hanya di hilir, tetapi juga dari hulu, hulu ke hilir oil and gas ini beliau sangat menguasai dan sudah ada di top eksekutif cukup lama. Jadi saya harapkan adik-adik mahasiswa bisa mendapat banyak pencerahan dan tentu banyak meneladani apa yang dijalani oleh Pak Wiko dalam karirnya, terutama untuk adik-adik yang ingin berkarir menjadi top eksekutif di perusahaan besar. Karena Pertagas ini sepengetahuan saya asetnya ribuan triliun ya, keuntungannya juga sangat besar sekali. Ya, tentu gaji di sana juga gede sekali ya Pak Wiko ya. Jadi penghasilannya besar dan efeknya terhadap ekonomi nasional itu besar sekali. Jadi bisa adik-adik bayangkan kalau Anda bekerja menjadi top eksekutif di perusahaan besar, membawa penghasilan besar untuk perusahaan, tetapi juga peran untuk negaranya yang besar sekali. Itu yang bisa nanti adik-adik pelajari dari Pak Wiko ya. Selamat adik-adik mengikuti kuliah Cipta Karsa. Terima kasih Pak Wiko atas kehadiran dan pencerahannya hari ini untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Wirat atas sambutannya. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, kami ingatkan kembali kepada adik-adik mahasiswa ya, untuk mengisi presensi melalui Google Form yang ada di kolom chat dan juga bergabung grup Telegram yang juga ada di kolom chat ya. Mungkin sebentar lagi akan kami bagikan kembali tautan-tautannya. Kemudian saya ingatkan bagi mahasiswa yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan ya nanti di kolom chat dengan menuliskan nama, NIM, program studi, dan pertanyaannya. Mahasiswa yang bertanya akan mendapatkan poin keaktifan dan beberapa pertanyaan terpilih nanti juga akan mendapatkan hadiah menarik nih dari Pertamina Gas. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah bersama-sama kita dengarkan materi dari Bapak Wiko Migantoro selaku Direktur Utama PT Pertamina Gas dengan judul hari ini yaitu Strategic Leadership of Natural Gas Business in Energy Transition Era. Kepada Pak Wiko, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Wirat beserta jajaran Universitas Pertamina yang berbahagia, Bu Ikri serta para hadirin sekalian, alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu dalam acara Cipta Karsa. Ini suatu inisiasi yang bagus, mengenalkan ekosistem natural gas, energi kepada rekan-rekan semua yang ada di Universitas Pertamina, sehingga dari awal sejak masa kuliah sudah mengenali nanti akan mengabdi di mana, apakah itu sebagai pegawai BUMN di pemerintahan maupun di sektor lainnya. Yang hal-hal seperti ini kami sangat mengapresiasi, oleh sebab itu kami coba bawakan materi ini.
dari daftar peserta saya lihat juga dari multidisiplin ya, sehingga di awal nanti akan kita perkenalkan apa itu natural gas dan bagaimana tata kelola di negara kita, bagaimana natural gas di dalam ekosistemnya di antara sumber energi lain, dan apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan konsumsi natural gas. Baik, izin kami mulai. Silakan dilanjut. Ini di skip tadi sudah dilewati. Ini outline yang akan kami bawakan hari ini. Yang pertama adalah untuk memperkenalkan apa itu natural gas dan bagaimana pentingnya peran natural gas ini, gas alam di masa transisi energi. Tentu saja kita juga akan melihat global energy outlook untuk menunjukkan posisi natural gas di dalam sumber energi lainnya itu seperti apa. Nah, di poin butir 3, 4, sampai 5, kami akan memperkenalkan apa yang kita lakukan dalam hal ini khususnya di Pertagas untuk membawa natural gas ini sesuai dengan harapan para stakeholder sebagai energi transisi sebelum kita beralih ke energi baru terbarukan secara full. Itu nanti ada pengenalan Pertagas, strategic direction, kemudian bagaimana menerjemahkannya menjadi action. Lanjut. Ada. Lanjut lagi. Saya awali memperkenalkan energi dari sourcesnya. Pada dasarnya energi itu memiliki dua source. Yang pertama adalah dari hidrokarbon dan non-hidrokarbon. Dari hidrokarbon kita mengenalnya kalau di oil and gas membaginya kembali menjadi konvensional hidrokarbon dan non-konvensional hidrokarbon. Di konvensional hidrokarbon kita memiliki oil, gas, dan coal. Sementara di unkonvensional ada oil sand, tight oil, shale oil, CBM, shale gas, Texan gas, dan hydrate gas. Sebetulnya sama aja yang dicari adalah gas metan, hanya saja konvensional dan unkonvensional ini membedakan dari mana sourcenya. Kalau yang konvensional itu dari reservoir yang sifatnya konvensional, sementara yang unkonvensional untuk mendapatkan metan kita harus melakukan sesuatu menggunakan teknologi sehingga gas alam itu bisa terproduksi. Kemudian yang kedua adalah non-hidrokarbon. Kami membaginya juga menjadi dua hal. Yang pertama adalah yang bisa diperbarui, yaitu geothermal, biomass, hidro, algae, dan lain-lain. Sementara yang tidak diperbarui dari non-hidrokarbon itu adalah energi nuklir. Khusus nuklir ini masih ada perdebatan bahwa dia bisa diperbarui, tapi sementara kita tempatkan dulu dia non-renewable. Hari ini kita akan membahas khusus gas, ya, khususnya natural gas, supaya teman-teman juga tahu apa itu natural gas dan bagaimana penggunaannya. Lanjut. Ini hanya overview singkat untuk teman-teman yang berkecimpung di bidang subsurface, di perminyakan, geologi, geofisika ini sudah tidak asing lagi, namun untuk yang dari disiplin ilmu lainnya bisa kita kasih skematik karena bagaimana natural gas itu berada di perut bumi. Kita lihat di situ ada warna merah itu adalah jebakan jebakan hidrokarbon yang ada di perut bumi. Di situ ada yang murni reservoir gas, namun ada juga yang gas sebagai associated dari minyak seperti di sebelah kanan. Di bawah lagi ada gas di jebakan-jebakan reservoir yang unconventional tadi, ada tight gas ya. Dari jebakan-jebakan reservoir ini, tentu saja kita harus memproduksikannya.
dengan cara memasang pipa panjang tubing pipa floating ke atas ke permukaan. Nah, ini nanti kemudian juga dibawa ke konsumen. Akan saya jelaskan nanti di belakang bagaimana kita dibawa ke konsumen. Gas di Indonesia sendiri baru masif dikembangkan mulai tahun 70-an. Sebelumnya hanya di flaring sebagai bahan yang kurang berguna. Hanya di lingkungan internal saja digunakannya. Namun mulai tahun 70-an, gas ini sudah bisa sampai ke pabrik baja, Krakatau Steel, kemudian ke Pupuk Sriwijaya. Sementara ada giant cadangan yang besar di Kalimantan Timur dan di Arun, di Aceh itu, gas alam ini dicairkan untuk dibawa ke konsumennya di luar negeri, di Jepang, Korea, Taiwan. Jadi khusus untuk gas, karena sifatnya saat itu masih susah ditransport dan diutilisasi, maka kurang dikembangkan. Beda dengan minyak, yang ketika kita menemukan cadangan minyak, dibor, diproduksikan, semua infrastruktur minyak itu sudah tersedia. Kalau gas, dia harus disiapkan dulu demand-nya. Kalau enggak, begitu kita bor, kita siap produksikan, belum ada demand, dia tidak bisa ditampung dalam reservoir yang ada di permukaan. Lanjut. Nah, ini mulai mengenalkan aja bahwa di antara fossil fuel, bahan bakar berbasis fosil, gas ini yang terbersih, the cleanest emisinya. Jadi kalau kita lihat di dalam 1 billion ton, ini yang grafik yang tengah, di dalam billion ton CO2 emisi dari setiap billion ton fuel, gas itu mengkontribusi 7,5 ton, minyak 13,6 dua kali lipat, dan batu bara 14,7 ton di setiap miliar tonnya. Ini nanti, ini saya introduce dulu, nanti kenapa ini menjadi penting, di bagian yang belakang nanti di masa transisi energi ini akan terlihat bahwa pentingnya yang menggunakan bahan bakar bersih itu seperti apa. Di sebelah kanan sama untuk mengemphasize, untuk menunjukkan bahwa dalam total life cycle-nya, gas itu juga mengkontribusi emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan minyak. Kita lihat dari tahap ekstraksi, processing, transportasi, dan emisi, total life cycle-nya gas menyumbang 1.016 gram per kilometer. Ini unik juga ya bagaimana menerjemahkan emisi ini per kilometer. Namun banyak cara dari para ahli untuk menunjukkan bahwa gas ini adalah bahan bakar yang paling bersih di antara bahan bakar lainnya yang berbasis fosil. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat di global energy consumption dari masa ke masa ya. Kita lihat di grafik kiri atas dari tahun 1850 itu pertumbuhan energi sangat lambat, dalam masa 50 tahun hanya bertambah sekitar 16 juta terajoule ya. Karena pada masa itu kita masih menggunakan energi terutama biomass, kayu bakar, kemudian gas-gas yang berbasis kayu. Nah, sejalan dengan pertumbuhan teknologi di bidang transportasi dan minyak serta batu bara bisa digunakan sebagai bahan bakar, maka pertumbuhan energi juga menjadi lebih besar lagi CAGR-nya. Kita lihat secara CAGR, compound annual growth rate sudah dua kali lipat. Itu di masa 1900 sampai 1950.
Kemudian 1950 sampai 2000, terus 2015, ini pertumbuhan energi demand-nya sangat besar. Karena ini terutama dipicu oleh perubahan cara hidup. Apa-apa orang sudah menggunakan listrik. Apa-apa orang sudah menggunakan listrik. Kemudian orang bepergian menggunakan bahan bakar. Kemudian industri juga mulai bertumbuh. Kemudian orang di khususnya di negara-negara empat musim sudah menggunakan pemanas. Sehingga pertumbuhan energi itu sangat, demand energi sangat pesat. Bagaimana dengan 2000 sampai 2050? Kita lihat memang pesat juga, namun dibandingkan periode sebelumnya, CAGR-nya itu menjadi lebih kecil. Ini terutama hanya dipicu oleh industrialisasi di Cina. Selebihnya beberapa negara maju itu sudah mencapai tahap mature dalam penggunaan energinya. Jepang dari tahun ke tahun untuk energi domestiknya segitu-segitu aja. Karena apa? Industrinya sudah mature, populasinya sudah tidak bertambah banyak, sehingga konsumsi energinya juga segitu-segitu aja. Nah, di kanan atas kita lihat sebetulnya gas itu sudah mulai digunakan dari 1950-an yang berwarna ungu ya. Kita lihat dari tahun ke tahun juga terus bertumbuh, makin besar di Indonesia sendiri. Tadi saya katakan penggunaan gas baik sebagai feedstock maupun bahan bakar itu mulai muncul di tahun 1970-an. Dan ini akan diprediksi terus meningkat penggunaan gas. Di grafik bawah kita lihat batu bara diperkirakan tahun 2028 peak dari penggunaan batu bara terjadi. Ini sejalan dengan spirit untuk mengurangi emisi gas buang untuk hidup lebih bersih lagi. Sementara minyak diprediksi 2035 akan peak dan gas terus sampai 2030 terus akan bertumbuh. Di peak-nya belum terlihat di sini. Minyak 2037 ya. Artinya di antara fosil fuel yang lain, gas itu diharapkan yang tetap bertumbuh secara steady ya, secara stabil. Sementara dengan alasan-alasan emisi gas buang, COP21, 26, batu bara dan oil itu mulai dikurangi. Karena tadi sudah dijelaskan tingkat emisi gas buangnya itu lebih rendah dibandingkan yang lain. Lanjut. Terus bagaimana sih sebaran gas itu di dunia? Kalau kita lihat di slide ini, sebelah kiri adalah production country, negara-negara yang memproduksikan gas, sementara sebelah kanan adalah negara yang mengkonsumsi gas. Kita lihat memang yang terbanyak itu yang hijau pekat itu ada di kawasan di negara yang produksi gas, kemudian di Amerika Serikat bagian selatan dan di Alaska. Negara kita juga ada di situ berwarna hijau juga itu di antara 40 sampai 70 BCM. Di negara pengkonsumsi gas tidak jauh beda ya untuk yang besar, baik di Rusia, di Amerika Serikat bagian selatan, dan di Alaska. Namun kalau kita lihat angka-angkanya, kita lihat di kiri atas itu produksi untuk negara yang hijau pekat itu di atas 600 BCM, sementara yang dikonsumsi hanya di atas 400 BCM. Artinya mereka ini mengekspor gas, mengirimkannya ke negara-negara lain yang memerlukan gas. Kita lihat di sebelah kiri yang produksi warna Eropa itu putih, sementara di sebelah kanan yang konsumsi
warnanya kehijauan, berarti dia melakukan impor gas. Indonesia sendiri produksinya 62, konsumsinya 39, artinya masih ada gas yang diekspor, natural gas yang diekspor. Ini untuk memberikan apa informasi aja kepada teman-teman ketika nanti kita bicara natural gas sebetulnya apa sih, di khususnya di dunia ini. Lanjut pada. Nah, dengan alasan bahwa minyak produksi minyak itu decline, isu lingkungan, terus global reserve yang menjanjikan, maka kita dapat mengatakan bahwa natural gas ini bisa menjadi pilihan energi source di abad 21 ini. Kita lihat yang di sebelah kanan dalam satu dekade terakhir ya, 10 tahun terakhir, dari discovery yang dilakukan oleh kegiatan eksplorasi kita, dominan yang ditemukan itu adalah gas atau lebih dari 50%, warna merah ya. Sementara yang minyak ditemukan yang warna hijau. Penambahan cadangan juga demikian, gas lebih banyak dibandingkan dengan minyak. Artinya ke depan ketersediaan gas di negara kita ini masih cukup menjanjikan, sama halnya dengan di dunia, khusus untuk di Indonesia. Gas reserve to production-nya 2 kali lebih besar daripada minyak. Inilah yang menjadi tantangan kita kemudian bagi stakeholders, bagi orang-orang yang bekerja di bidang oil and gas, khususnya natural gas, bagaimana memonetisasi gas ini dan bisa memberikan peran yang lebih, khususnya di masa transisi energi, untuk dunia yang lebih baik, lebih bersih. Gas ini nanti unik bagaimana cara kita memonetisasinya, mulai dari ditemukan sampai kemudian di deliver ke konsumen. Akan saya jelaskan nanti di segmen apa yang dilakukan oleh Pertamina Gas untuk melakukan hal ini. Lanjut pada. Nah, ini juga memberikan gambaran aja ke teman-teman semua bahwa berkat effort kita semua, baik itu Kementerian ESDM, badan usaha yang bergerak di bidang gas, industri, maka dari tahun ke tahun penggunaan gas di domestik itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Di masa tahun 2003, dari hanya ekspor impornya penggunaan gas domestiknya 1.400, sekarang sudah lebih dari 2 kali lipat. Sektor apa yang menggunakan gas? Kita lihat di bawah ini, kiri, yang pie chart itu, penggunaan gas yang diproduksi di Indonesia itu 22% masih diekspor dalam bentuk LNG, kemudian gas pipa yang diekspor 13%, kemudian penggunaan gas untuk LNG, domestik LNG itu 8,36%, sektor industri menyerap 27%, kelistrikan 11%, dan pupuk 11% serta lifting. Nah, kanan bawah ini cukup menarik sebetulnya bagi teman-teman ya. Sebetulnya yang diperjanjikan untuk demand domestik itu dalam bentuk kontrak warna biru itu lebih besar dari realisasinya sekarang. Artinya sebetulnya di sektor industri, lifting, kelistrikan itu masih menyerap gas lebih sedikit dari kontraknya. Banyak hal yang menyebabkan masalah ini ya. Yang pertama mungkin di sektor industri itu pertumbuhan demand-nya tidak sesuai yang diprediksi sebelumnya, sehingga realisasinya hanya lebih rendah dari yang dikontrakkan. Di kelistrikan, teman-teman di kelistrikan ini mempunyai banyak pilihan energi, sumber energi,
selain gas untuk bahan bakar pembangkitnya, mereka punya pembangkit listrik tenaga air, batu bara, dan lain-lain. Yang mana yang terus terang kalau bila menggunakan batu bara itu biaya produksi listriknya lebih rendah. Nah, situasi-situasi seperti ini lah kemudian yang menjadi concern kita di bidang yang bergerak di bidang tata kelola natural gas untuk bagaimana membantu teman-teman demand ini bisa menyerap lebih banyak gas di domestik. Lanjut. Ini lagi untuk menjelaskan sebetulnya energi fosil itu banyak digunakan di mana. Kalau yang saya tampilkan ini adalah Sankey diagram ya. Kalau kita lihat natural gas itu setelah lepas dari processing ternyata dia banyak digunakan di sektor pemanas dan electricity yang warna biru tebal ya. Kemudian untuk feed gas di sektor industri juga banyak. Sementara ke perumahan masih sedikit di residensial itu, apalagi di negara kita. Walaupun kami dulu bersama Pak Wirat banyak membangun jaringan gas dengan menggunakan APBN, tapi hingga hari ini penggunaannya itu sangat sedikit sekali. Sektor komersial juga demikian, apalagi sektor transportasi yang di bawah itu sangat tipis warna birunya. Bandingkan dengan warna hijau ya, dengan warna hijau. Begitu petroleum atau oil keluar dari refinery, warna yang paling tebal adalah di sektor transportasi. Ya, jadi minyak itu ternyata paling banyak digunakan di sektor transportasi. Sementara di pembangkit listrik itu hanya sedikit. Kemudian di sektor non-energi, industri, dan residensial dan komersial itu juga sedikit. Dari sini sebetulnya nanti akan kelihatan ketika penggunaan bahan bakar non fosil itu semakin besar, sektor yang paling terdampak itu adalah penggunaan minyak, ya, sektor minyak, khususnya di transportasi. Apabila teknologi electric vehicle, kendaraan listrik itu semakin bagus, semakin masif, maka yang akan terdampak adalah di sektor transportasi. Artinya kendaraan-kendaraan yang semula menggunakan BBM ke depan akan menggunakan tenaga listrik. Namun gas masih digunakan di electricity, di industri. Ini gambaran aja. Sankey diagram bagaimana suatu energi itu digunakan. Makin tebal flow-nya menunjukkan makin banyak dia digunakan di sektor apa. Batu bara juga paling banyak di electricity. Lanjut. Nah, di industri sendiri, di Indonesia sendiri, natural gas itu digunakan di sektor apa aja sih? Kalau kita lihat natural gas untuk non-industri, dia digunakan untuk di kegiatan lifting. Ini bagian dari cara memproduksikan minyak dengan gas lift di lapangan-lapangan hulu. Kemudian untuk pembangkit, untuk pengolahan, untuk transportasi, dan city gas. Sementara untuk industri, gas ini memegang peranan penting juga selain sebagai sumber energi pembangkit listriknya, bahan bakar, dia juga digunakan sebagai feedstock. Jadi industri yang berbasis metanol dan amonia itu bisa menggunakan natural gas sebagai feedstock. Nah, turunannya dari kegiatan metanol dan amonia tersebut banyak. Yang pada akhirnya kalau kita lihat di bagian yang paling kanan, dia menjadi bagian dari penunjang industri kemasan plastik, industri barang plastik, dan lain-lainnya. Pemerintah cukup memberikan perhatian yang penuh pada masalah ini ya. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan insentif-insentif khusus untuk industri
yang berwarna merah itu yang ada di negara kita, sehingga diharapkan dia dapat menyerap gas lebih banyak lagi dan ujungnya industrinya bisa kompetitif dibandingkan yang lain. Ini peran apa natural gas di berbagai sektor ya. Lanjut pada. Nah, ini kita mulai bicara sekarang supply chain-nya. Ini saya buat sederhana aja dengan model gambar animasi, tidak gambar teknik ya. Dari sini kita melihat bahwa tidak mudah sebetulnya mengutilisasi gas. Namun sebetulnya tidak sulit juga asal para pihak itu komit dengan apa? Dengan supply demand. Kita lihat dari sumber gas yang saya gambarkan tadi, penampang reservoir, penampang bumi, setelah diproduksikan, gas itu disalurkan dengan pipa. Jadi media penyaluran gas alam dalam hal ini adalah pipa tertutup. Ini sebetulnya kita tidak membicarakan LPG ya, ini kita bicarakan natural gas. Sehingga sangat penting infrastruktur pipa ini di negara kita untuk menyalurkan gas dari sumbernya sampai ke konsumennya. Jadi pipa yang pertama adalah pipa hulu, dia membawa dari kepala sumur ke gas processing facility yang dimiliki oleh hulu. Dia di treat dulu, dihilangkan faktor-faktor impurities seperti H2S, CO2, air, sehingga gas yang siap untuk dipasarkan adalah gas yang sudah memenuhi syarat-syarat minimum impurities, maksimum impurities yang disyaratkan. Misalnya kalau di aranjemen pipa kita di Pertagas itu maksimum kadar CO2 8%. Kemudian kadar air kalau bisa tidak ada. Kemudian H2S juga tidak ada. Nah, dari gas processing plant yang bawah berwarna hijau, gas itu sudah siap ditransmisikan dan didistribusikan ke konsumen. Konsumennya ada macam-macam itu. Ada dari aktivitas utilities, di situ ada kelistrikan, ada petrokimikal, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang menggunakan sebagai feed gas di seramik, sebagai alat bantu untuk produksi di direct contract, yaitu di keramik, konsumen glassware, semen, metal, sarung tangan, dan lain-lain. Kemudian yang untuk feedstock di pupuk dan petrokimia. Dan untuk city gas atau jaringan gas masyarakat. Jadi gas ini mulai dari sumbernya masuk dalam pipa, disalurkan dalam pipa, sampai ke konsumen, sampai di dapur istilahnya, itu juga keluar dari pipa. Gas tidak pernah keluar ke alat transportasi yang lain. Ini yang seperti ini sudah sangat mature ya di Jawa Barat, di Jawa Timur, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Selatan. Nah, bagaimana untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau, baik itu sumber gas maupun konsumennya? Maka gas itu harus ditransportkan dalam bentuk lain. Ada beberapa model yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan mencairkan gas, yaitu mendinginkannya sampai suhu minus 160 derajat Celcius, gas berubah bentuknya menjadi cair. Nah, ketika dia menjadi cair, dia dengan sangat mudah bisa ditransportasikan, namun tentu saja dengan requirement tertentu ya. Jadi gas alam cair itu bisa ditransportkan dengan menggunakan LNG carrier, pakai vessel, kemudian dikirim ke terminal regasifikasi lagi. Jadi gas alam cair itu digaskan lagi dengan cara vaporizer
dengan menggunakan kompresor nih opsional menjadi gas kembali. Untuk lebih nyatanya dapat saya jelaskan bahwa di Papua yang kaya akan gas, namun sedikit demand di sana, gas itu dicairkan menjadi LNG, dibawa dengan kapal, kemudian ditransport ke Aceh. Di Aceh dia digaskan kembali, disalurkan ke konsumen melalui pipa juga. Nah, ini yang menyebabkan gas itu pengembangannya tidak selikuid minyak, karena setiap temuan sumber gas kita harus pikirkan juga konsumennya harus dibawa kemana, kita harus pikirkan infrastrukturnya, cara membawanya, kemudian ujungnya juga willingness to pay-nya konsumen, kemampuan beli konsumen itu seperti apa. Nah, di sini selain LNG, gas juga sebetulnya bisa dibawa dalam bentuk CNG, ya, compressed natural gas. Namun dengan CNG, kapasitas angkutnya lebih kecil dibandingkan dengan LNG. Apabila gas itu dicairkan, maka gas itu bisa dimampatkan sampai 600 kali lipat, sementara kalau CNG itu 200 kali lipat. Nah, ini mungkin penjelasan singkat ini bisa menunjukkan ke teman-teman bagaimana gas alam itu sampai ke konsumen. Mulai dia dari produksinya di hulu sampai ke dikonsumsi oleh konsumen. Lanjut pada. Nah, ini infrastruktur-infrastruktur yang saya katakan tadi untuk me-transport gas dari sumbernya ke konsumen akhir. Ada pipa, pipeline, ada liquefaction plant. Ada negara kita saat ini memiliki 3 liquefaction plant di Bontang, di Tangguh, dan di Tubis Noro. Kemudian ada regasifikasi, ada yang floating, ada yang land-based. Kemudian CNG, kemudian kita punya juga dispenser, ya, untuk mengisikan gas berbasis CNG, LNG, dan LGV ke dalam kendaraan. Di Jakarta sudah cukup banyak hal ini. Di Indonesia seingat saya ada sekitar 57 SPBG. Kemudian ada juga gas yang natural gas yang mengandung C3, C4-nya tinggi, itu di-convert menjadi LPG, ditransport ke kilang atau depo, kemudian didistribusikan ke konsumen. Lanjut pada. Nah, ini infrastruktur yang dikembangkan di Indonesia sudah sedemikian banyaknya. Pipa transmisi 4.619 km, dengan pipa distribusi kita lebih dari 10.000 km. Kemudian kita terus membangun pipa-pipa lagi. Terlihat di Sumatera itu sudah cukup well connected, ya, di Jawa juga demikian sudah well connected, hanya ada 1-2 ruas yang belum. Namun di Sulawesi dan Maluku, Papua itu belum ada pipa. Oleh sebab itu kita harus memikirkan cara lain untuk mentransport gas dari sumbernya. Di bawah ini hanya untuk memberikan perbandingan aja, ya, di kanan bawah kita lihat panjang pipa seluruh Eropa itu sudah 257.000 km. Sumber gas juga bermacam-macam, datang dari Rusia, dari Afrika Utara, dari Amerika dengan menggunakan LNG. Tentu saja kita memimpikan hal ini juga terjadi di negara kita. Itulah salah satu peran dari Pertagas nanti. Tentu saja bersama Subholding Gas PGN, bersama Pertamina, bersama badan usaha lainnya, bersama pemerintah. Di kiri bawah terlihat bahwa infrastruktur gas itu lebih masif lagi. Kalau kita lihat bahkan pipa gas itu dari total pipa yang ada, ya, worldwide, ya, pipa gas itu sebenarnya lebih banyak, udah 84% dibandingkan dengan pipa minyak
yang hanya 16%. Ini tadi sangat related dengan sifat gas tadi yang apa cara penyalurannya dengan menggunakan pipeline. Di bawah juga terlihat bahwa ada lima besar pemilik pipa ya, Amerika 333.000, Rusia 93.000. Nah, ini untuk membandingkan, untuk menunjukkan ke teman-teman bagaimana sih sebetulnya tata kelola gas negara kita ini, mulai dari diproduksikan tadi sampai ke konsumen. Ternyata memang infrastruktur gas kita di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua itu masih belum masif. Jadi setiap temuan gas harus dibawa ke konsumen yang sudah mature di Jawa dan Sumatera. Inilah yang menyebabkan antara lain utilisasi gas dari negara kita ini masih belum masif, walaupun sudah ada banyak kemajuan dari tahun ke tahun. Lanjut pada. Nah, ini kita ini ya, kita lihat sekarang ekosistemnya natural gas di dalam global energy outlook seperti apa ya. Agenda transisi energi menjadi fokus perhatian dunia dalam satu dekade terakhir ya, dengan milestone terbaru yaitu COP26 di Glasgow pada bulan November 2021 yang lalu, di mana para pihak itu melihat bahwa perubahan iklim itu perburukannya itu makin cepat ya. Oleh sebab itu diperlukan tindakan nyata untuk mencegah pemanasan global yang tadinya maksimum 2 derajat Celcius di 2100 dalam COP21. Maka dalam COP26 ini ditetapkan 1,5 derajat Celcius di tahun 2050. Tahun 2050 artinya kita harus mengendalikan emisi gas buang supaya pemanasan global ini tidak terjadi. Para ahli meyakini apabila angka 450 itu tercapai, emisi CO2-nya 450 ppm tercapai, maka akan terjadi perubahan iklim, ya, global heat dan lain-lain yang tentu saja akan buruk bagi kita semua. Nah, COP26 ini menetapkan 1,5 derajat Celcius, antara lain dengan emission cut di 2030, zero net carbon 2050, kemudian global pool to clean power itu harus dikurangi. Kalau kita lihat posisi gas di antara fossil fuel lainnya, natural gas itu ya tadi emisi gas buangnya lebih rendah dibandingkan yang lain. Oleh sebab itu peran gas, peningkatan utilisasi gas yang masif dan cepat dapat membantu kita juga untuk mengurangi pemanasan global, khususnya sebelum kita beralih ke renewable energy yang lebih clean ya. Nah, dalam hal ini biomass, hydro, solar, dan lainnya. Pemimpin-pemimpin negara kita pun komit tentang hal ini, mulai dari Presiden, Menteri ESDM, Menteri BUMN, Direksi Pertamina, dan juga Direksi Subholding Gas sudah menyatakan komitmennya terhadap pencegahan pemanasan global ini, khususnya penggunaan gas untuk di masa transisi energi. Di bawah ini keuntungannya ya, natural gas ini berulang kembali saya sampaikan bahwa dia lebih less emission, kemudian kalorinya lebih bagus, dan juga cadangannya lebih banyak di negara kita. Lanjut pada ini, ada sedikit video yang bisa diputarkan. One of the biggest challenges we face today is energy. We use a lot of energy, and most of it comes from burning fossil fuels. In fact, about 85% of the global energy consumed comes from fossil fuels, which is oil, coal, and gas.
We know that burning these fossil fuels produces large volumes of CO2, which is being released into the atmosphere, damaging the environment. And we know that releasing carbon dioxide runs a significant risk of man-made climate change. The problem is compounded by the fact that demand for energy grows globally by about 2% each year. It's likely that over the next few decades, we're going to continue using large amounts of fossil fuels to meet a good part of the energy demand. So to respond to global warming, either we need an energy supply that has no carbon release, or we need to find ways to use less energy. Oke, lihat bahwa gas dibandingkan dengan energi fosil lainnya. Nah, sekarang bagaimana sih para pihak menyikapi hal tersebut dalam hal ini khususnya di tataran korporasi, karena korporasi itu pada akhirnya adalah lokomotif penggerak jadi dari penggunaan gas yang lebih baik di transisi energi. Kalau kita lihat sebetulnya semua entitas ya, baik itu di internasional maupun Pertamina, itu komit untuk menggunakan energi yang lebih bersih. Ya. Di BP terlihat bahwa targetnya ambisius, dia di tahun 2050, dia 78% dari produksinya itu adalah menggunakan renewable. Sementara total 53%, Exxon 24%. Kita lihat di sini bahwa peran gas itu tetap ada, tidak tergantikan. Karena apa? Karena tadi ya itu tadi gas itu the cleanest energy among the fossil fuel. Pertamina juga demikian. Yang di slide sebelah kanan ini slide-nya Pertamina. Ada beberapa berbagai skenario untuk transisi energinya dalam menuju green transition. Reference case, kemudian green transition, dan oil boom. Terlihat bahwa natural gas juga memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini. Ya. Terus kalau kita terjemahkan dalam kegiatan di bawah ini, dalam energi transisi ditargetkan penggunaan gas itu dalam tiga sektor besar. Yang pertama adalah transportasi, itu ada sebelah kiri, kemudian rumah tangga 7% dari total potensial energi demand di 2035, namun tetap saja yang terbesar adalah di sektor industri. Ya. Dalam sektor industri ini ada kelistrikan, ada petrokimia, kilang, pupuk, dan lain-lain. Untuk transportasi, mau nggak mau, kalau kita tidak cepat menyegerakan penggunaan bahan bakar gas, maka masa ini tidak akan pernah tercapai. Apabila electric vehicle sudah jadi dan masif, sementara infrastruktur gas untuk transportasi itu belum memadai, maka gas untuk transportasi itu tidak pernah tercapai di negara kita. Saat ini hanya sedikit sekali ya, kurang dari 10 MMSCFD yang digunakan sebagai bahan bakar untuk sektor transportasi di negara kita. Rumah tangga juga demikian, ditargetkan sampai 2050 itu ada 30 juta jaringan gas rumah tangga yang ada terkoneksi ke jaringan pipa ke dapur di rumah-rumah kita. Namun yang menjadi kebutuhan terbesar certainly itu adalah untuk sektor industri 10,5 BCFD. Inilah yang menjadi reference dari perusahaan kita di Pertagas. Saya ingin menunjukkan tadi ekosistem natural gas itu seperti apa, kemudian peran apa yang bisa diambil supaya ini memang berperan sesuai yang ditargetkan di dalam transisi energi.
itu tidak serta merta bisa terjadi sendiri. Harus ada effort kita membangun infrastruktur gas, mendevelop demand, dan lain-lain. Lanjut. Bisa lanjut slide-nya pada. Nah, ini karena kami bergerak di korporasi, kami harus memotret pestelnya, situasinya, bisnis ekosistemnya di negara kita. Baik itu dari sektor political, economical, sociological, teknologi, legal, dan lingkungan. Dari political, policy dari pemerintah itu sangat jelas ya, bahwa gas ini harus memberikan manfaat yang lebih di negara kita. Bukan hanya digunakan sebagai komoditas yang diperdagangkan, tapi harus juga memberikan multiplier effect yang besar bagi industri nasional, misalnya untuk feedstock, untuk kelistrikan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, pemerintah sangat concern khususnya untuk mengatur pricing formula yang bisa diterima oleh masyarakat. Dari sektor ekonomikal, tentu saja dari kita sebagai perusahaan harus melihat supply demand, terus pemetaan infrastruktur, competitiveness dibanding energi lain, dan lain sebagainya. Sociological tentu saja ini juga ada hubungannya dengan para stakeholders kita, adanya area-area industri yang membutuhkan gas, dan lain sebagainya. Teknologi ya memang harus lebih ditingkatkan khususnya di beyond pipeline. Kita lihat tadi di kawasan Indonesia Tengah Timur itu nggak mungkin dibangun pipa itu. Jaraknya sangat berjauhan. Oleh sebab itu dengan metode small scale energy kita bisa lakukan delivery pipa ke masyarakat. Regulasi juga bisnis kita di bisnis gas di negara kita ini sangat regulated. Oleh sebab itu setiap pelaku bisnis gas harus memperhatikan regulasi yang berlaku supaya monetisasi gas ini bisa berjalan. Dan di sektor lingkungan juga kita harus melihat tren sekarang yang beralih ke renewable. Namun kalau kami sendiri tidak mengkonflikkan antara gas dengan renewable, namun sebagai komplement untuk saling bahu-membahu mengembangkan energi yang lebih bersih lagi. Lanjut pada. Nah ini Pertagas ya, kita ajak teman-teman untuk kenal ke Pertagas, ke korporasi. Pertagas itu perusahaan yang 51%-nya di sahamnya dimiliki oleh PGN, 49% dimiliki oleh Grup Pertamina. Saat ini kita memiliki 4 anak perusahaan. Yang pertama adalah Pertagas Niaga yang bergerak di bidang trading. Di situ terlihat size-nya, berapa konsumen yang dikelola. Kemudian Perta Arun Gas, ini tinggal regasifikasi awalnya, namun sekarang sudah menjelma menjadi hub internasional. Jadi pasar internasional itu bisa membawa LNG dari Australia, disimpan di tangki kita, di Arun, kemudian pada saat yang tepat dipasarkan kembali oleh pemilik LNG tersebut ke pasar lainnya di Asia Selatan, di Asia Far East, di Timur Jauh juga. Ini merupakan bagian penting dari supply chain gas, di khususnya yang menggunakan LNG, Perta Arun Gas. Kemudian Perta Daya Gas ini bergerak di bidang CNG storage, dan Perta Santan Gas ini pengolahan gas alam menjadi LPG, khususnya yang mengandung C3 dan C4. Nah, kita memiliki 8 area operasi di seluruh Indonesia. Nah, segala resources inilah yang kami maksimalkan untuk mendukung pemerintah menjalani transisi energi. Lanjut, pada. Nah, ini strategic role-nya, yaitu kita memiliki coverage di 15 provinsi, kemudian 56% transmisi gas nasional itu dimiliki oleh kita, aset kita 2,1 billion. Terus kita dalam 5 tahun terakhir sudah mengembangkan 5 proyek gas.
tolong proyek ini jangan dilihat sebagai bisnis semata, tapi ini bagian kontribusi kita membangun infrastruktur gas supaya gas itu bisa dipasarkan dari sumbernya sampai ke konsumen. Kemudian kita memiliki LNG hub terminal dan dua filling station untuk mengirimkan LNG dalam bentuk parcel skala kecil ya. Nah, strategic priority-nya terlihat di kanan, delivering energy safely, maximizing value, business ekspansi, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, dari semua situasi yang ada tadi, competitive advantage gas itu apa, kemudian bagaimana mendeliverinya, kemudian bagaimana pestelnya, kita memetakan key challenges dalam pengembangan gas dan bagaimana kita merespon. Sebetulnya ini yang ingin kita dapatkan ya dalam setiap kegiatan Cipta Karsa. Artinya ketika kita memiliki kompetensi di suatu bidang, kita harus tahu peran bidang ini di dalam ekosistemnya itu seperti apa itu, supaya tata kelola berjalan, supaya bisnis berjalan, supaya infrastruktur terbangun, supaya penggunaan gas itu lebih lebih masif lagi. Kalau kita lihat di sini challenges itu ada domestic supply yang declining, kemudian mismatch antara supply dan demand. Nah, obatnya apa? Tentu saja kita harus membuat infrastruktur itu lebih terintegrasi. Kemudian demand yang apa tadi tidak terhubung dengan pipa, kita lakukan solusi dengan beyond pipeline teknologi ya. Nah, kemudian challenging di infrastructure. Infrastruktur kita masih terpisah-pisah, masih fragmented. Bandingkan tadi dengan yang kita tunjukkan di Eropa dan di Amerika yang sudah well connected ke berbagai sumber sehingga security of supply-nya juga makin bagus. Kemudian peralatan yang sudah aging, rata-rata sebagian besar memang sudah digunakan sejak tahun 1970. Itu tetap kita rawat. Kemudian ini demand projection. Kita saat ini susah mengikat long term demand dengan konsumen. Sementara temuan-temuan tadi di negara kita discovery itu kebanyakan gas. Kalau nggak ada demand long term itu tidak bisa dimonetisasi. Karena apa? Untuk memonetisasi gas itu kita harus membangun gas processing facility plant. Itu investasinya sangat besar gitu. Kalau tidak ada konsumennya, maka investasi yang kita keluarkan itu tidak bisa kembali. Yang ujungnya kita bisa merugi. Biar bagaimanapun kita adalah badan usaha yang harus survive supaya kita bisa tetap melakukan investasi lagi. Itu yang diharapkan dari peran kita oleh para stakeholders. Kemudian regulasi, ya memang di negara kita ini masih regulated, ya tentu saja kita harus bekerja sama dengan pemerintah untuk memenuhi harapan-harapan pemerintah dalam meningkatkan penggunaan gas, sementara kita juga bisa terus melakukan investasi dengan tidak merugi, dengan return yang stabil. Kemudian tantangan di renewable masa renewable era ini, ya cara yang kami pilih bukan kita mengkonflikkan, tapi kita berpartner menyediakan integrasi energy solution antara kita penyedia gas dengan penyedia renewable energy. Lanjut. Nah, dari semua situasi tersebut, Pertagas memiliki visi misi yang harus cocok dengan situasinya. Nah, ini mungkin yang teman-teman di apa di kampus mulai harus melihat hal-hal seperti ini supaya kelak bisa berpikiran strategis di ekosistemnya, di tempat kerjanya, sehingga bisa memberikan manfaat baik bagi tempatnya bekerja maupun bagi
bagi negara kita ya. Kita visinya global leader developing supply chain dan apa provide value yang sustain ke para stakeholders, yang isinya develop best in class gas infrastructure, kemudian tentu saja kita mengetahui kerja yang bertalenta, melakukan investasi teknologi dan safe operation atau operation excellence. Nah, dari sini dibuat lagi strategic directionnya gitu dari misi tadi. Yang pertama adalah memaksimalkan infrastruktur yang sudah kita punya dengan meningkatkan digitalisasi, menerapkan program asset integrity management system, kemudian infrastruktur connectivity dan cost leadership harus efisien. Kenapa demikian? Karena ini juga yang diharapkan oleh pemerintah bahwa badan usaha itu harus efisien sehingga harga gas itu bisa terjangkau oleh konsumen. Kemudian tentu saja kita harus mendevelop bisnis-bisnis baru yang menggunakan infrastruktur gas kita. Tujuannya tidak meraih untung semata, tapi sebetulnya yang lebih penting lagi mendeliver gas ke konsumen sehingga penggunaan gas ini lebih masif di negara kita, sehingga kita lebih less emission ya. Kemudian didukung dengan human capital yang bagus, dan kita juga memaksimalkan yang terakhir, direction keempat itu memaksimalkan seluruh resources yang kita punya untuk monetisasi gas yang lebih baik. Nah, ini sebetulnya yang harus mulai diasah oleh teman-teman sekalian itu dari semua situasi itu membuat rencana strategik, memikirkan hal-hal yang strategik. Ya, sebenarnya kita harus sebesar ini di kegiatan sehari-hari pun sebetulnya bisa juga di-work well seperti ini supaya lebih merah. Lanjut pada. Nah, sekarang bagaimana mengimplementasikannya strategi direction tadi. Nih kita lihat, umpamanya yang ini adalah pipa ya, infrastruktur pipa. Kita membagi ada beberapa cluster itu. Kita goalnya sih supaya affordability, availability, dan sustainability. Ini prinsip delivery suatu energi, bisa mudah diakses, harga terjangkau, bisa komposisinya energinya itu diterima, tersedia dan sustain ya. Ya, bagaimana caranya ya dengan membangun integrated pipa dari ujung Sumatera sampai dari utara Sumatera itu sampai ke Jawa Timur bahkan Bali. Hari ini hanya dua ruas saja yang belum tersambung, yaitu di Dumai ke arah Medan dan di Cirebon Semarang belum terbangun. Di Kalimantan untuk regional sana sudah terbangun. Nah, inilah implementasi kita di dalam connectivity Indonesia ini dengan gas integrator dan developer itu create project baru. Kita lihat kalau sebelah kanan Pertagas sudah mengidentifikasi ada 41 project infrastruktur dengan 6 di antaranya pipa transmisi untuk penyaluran gas. Jangan dilihat ini hanya sebagai kegiatan membangun, mengintegrasi, tapi at the end ini membantu meningkatkan konsumsi gas di negara kita dengan prinsip accessibility dan acceptability tadi, supaya penggunaan gas di negara kita ini menjadi semakin masif. Lanjut. Nah, ini yang di luar pipa. Dengan small scale LNG, hari ini kita sudah mendeliver LNG skala kecil dari Bontang ke berbagai area di Maluku, Papua, Sulawesi, Bali ya. Ini tanpa pipa. Jadi kita menyebutnya LNG parcel. Di Bontang kita punya liquefaction plant, pabrik yang bisa mencairkan gas menjadi liquid. Kemudian kita punya filling station
Itu seperti dispenser di SPBG. Kita masukkan ke ISO tank, kemudian kita kirim ke area-area yang jauh tersebut dengan menggunakan bars atau kapal. Kemudian diterima di konsumen, diregasifikasi, dan disalurkan sesuai kebutuhannya. Hari ini kami satu-satunya yang melaksanakan bisnis small scale LNG atau LNG parcel ini. Ini sebagai kontribusi. Apakah kita untung besar di sini? Sebetulnya kalau boleh dibilang sangat marginal. Bahkan dari pertama dikembangkan di 2015 sampai 2019, kita sifatnya masih pioneering. Belum bisa meraih keuntungan. Namun hari ini sudah kita rasakan manfaatnya. Atas model seperti ini, kemudian pemerintah juga mengeluarkan keputusan menteri ya untuk mengkonversi pembangkit-pembangkit berbahan bakar minyak menjadi berbahan bakar gas dengan mengeluarkan Kepmen. Ada 52 lokasi pembangkit yang akan kita layani bersama Sapolding Gas dengan menggunakan LNG small scale skema. Lanjut. Nah, ini yang saya ceritakan lagi, anak perusahaan kita di Arun. Dulu di Arun ini adalah liquefaction plant, namun gas alamnya sudah habis. Sekarang kita konversi menjadi regasification plant, menerima LNG untuk diregas. Namun ternyata karena tempatnya yang strategis, dia itu bisa dijadikan hub untuk trading internasional. Hari ini kami memiliki 4 tangki yang bisa digunakan masing-masing 126.000 meter kubik. Jadi produsen LNG di Australia bisa menggunakan tangki kita, storage LNG-nya sebelum dipasarkan ke area Sumatera area Asia Selatan, ke Timur Jauh. Bahkan di era trading modern ini, perusahaan-perusahaan LNG di luar negeri itu bisa melakukan hedging. Jadi disimpan aja dulu LNG-nya di tempat kita, akan dijual lagi ketika kondisi pasar baik. Seperti di akhir tahun lalu terjadi krisis energi, harga LNG itu sangat luar biasa. Banyak perusahaan yang untung yang menggunakan hal ini. Nah, ini bentuk kontribusi kami. Orang berpikir dulu liquefaction plant dengan gasnya habis, dia tidak akan berguna lagi. Tapi kita bisa konversi menjadi regasification plant untuk menerima gas dari Papua, dialirkan ke Belawan untuk pembangkitnya PLN, dan lain sebagainya. Bahkan di situ juga banyak bisnis-bisnis lainnya yang bisa kita develop, seperti cool storage yang berbasis energi dingin dari LNG untuk penyimpanan bahan bakar gas. Sorry, penyimpanan misalnya ikan, hasil pertanian, dan lain-lain. Dibanding mereka membawanya ke Medan, masyarakat bisa menyimpannya di tempat kita kelak kalau ini sudah jadi. Nah, inilah yang kita lakukan sebetulnya. Sekali lagi, ini bukan semata bisnis ya, tapi part of the bagaimana kita mengutilisasi gas di domestik. Lanjut. Nah, ini mengapa judulnya itu strategic leadership ya itu. Ya, memang harus ada leadership di setiap badan usaha, di setiap instansi untuk meningkatkan konsumsi natural gas di negara kita ini. Atas semua effort itu, kita telah membuat rencana 5 tahun ke depan dalam rencana jangka panjang perusahaan. Kita lihat di sini transportasi gas akan meningkat 8%, kemudian minyak 33%, trading 9%, produksi LPG akan naik 19%, dan regas juga akan naik 3%, dan khususnya untuk bisnis hub LNG itu akan naik 44% by 2027.
Nah, ini kontribusi kita, leadership kita di Pertagas membawa perusahaan ini sebagai bagian dari polisi pemerintah dan Pertamina di dalam mengarungi transisi energi. Lanjut. Ini slide terakhir. Mohon maaf, tadinya saya diberi waktu sampai jam 10, habis itu tanya jawab, namun sekarang sudah 10.15. Kita take away dari diskusi kita hari ini adalah bahwa gas adalah sumber energi yang memiliki competitive advantage ya. Yang pertama dia cleaner dibandingkan minyak dan batu bara. Ya, discharge less emission tentu saja ini bagian dari cleaner tadi. Terus drive energy efficiency, masalah color yang lebih bagus. Kemudian risetnya banyak di negara kita, bahkan discovery tadi sudah ditunjukkan makin hari juga makin banyak gas dibanding oil. Ya, problemnya adalah liquidity-nya. Tadi liquidity-nya bagaimana mendeliver gas alam itu sampai ke konsumen. Tadi kita tunjukkan sudah bagaimana effort kita membangun infrastruktur gas supaya gas itu yang ditemukan itu pada akhirnya bermanfaat dan bisa digunakan ibaratnya di dapur sendiri. Oleh sebab itu, banyak inovasi teknologi dan strategik inisiatif yang apa bersifat pengembangan out of the box harus kita lakukan supaya penggunaan gas lebih masif. Ya, tadi sudah dijelaskan juga Pertagas memiliki strategic role dan dengan strategic role itu tentu saja Pertagas ingin mencapai kontribusinya di dalam energi transisi sekaligus membawa perusahaan ini bisa bertumbuh mencapai target yang ditetapkan oleh pemegang saham. Saya kira itu materi yang saya bawakan. Mohon maaf, memang ini harusnya spektrumnya sangat luas, tapi dimampatkan supaya teman-teman ini bisa merasakan atmosfernya bagaimana mengelola bisnis di oil and gas, khususnya di natural gas, dan bagaimana kita membawa perusahaan ini bisa memenuhi harapan-harapan yang ditetapkan oleh stakeholders, baik itu dari BUMN, dari ISDM, maupun dari kalangan industri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo ke tahapan berikutnya. Baik, terima kasih Pak Wiko atas pemaparan materinya yang sangat menarik nih Pak. Menarik dan saya lihat ini banyak sekali mahasiswa yang sudah penasaran dan menyampaikan pertanyaannya di kolom chat, tapi mungkin tidak bisa saya bacakan semua, mungkin hanya beberapa saja. Sebelumnya mungkin saya mau menyimpulkan sedikit yang sudah Bapak simpulkan juga dari key takeaways tadi ya, bahwa natural gas ini cleaner dan less emission dibandingkan fossil fuel yang lain dan juga energy efficiency. Namun kita masih membutuhkan development dan strategi di masa depan untuk pengembangannya. Baik, berikutnya ada beberapa pertanyaan Pak dari mahasiswa dan kami minta Bapak mungkin nanti langsung menjawab saja dari satu pertanyaan per pertanyaan. Pertama saya bacakan dulu pertanyaan dari Raffi Rizky Romadoni 10132004 dari program studi teknik perminyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wiko, presentasi yang sangat menarik dan sangat insightful. Saya izin bertanya terkait masa peak dari minyak dan coal sendiri yang dalam 10 tahun ke depan sudah mencapai masa puncaknya. Bagaimana upaya pemerintah dan company-company yang ada untuk menjaga kekonsistensian keberadaan oil dan coal? Karena kalau dilihat-lihat, meski banyak sekali spekulasi-spekulasi peak yang ada dari sejak dahulu, bahwa oil akan habis, coal akan tergantikan, namun hingga kini eksistensi oil dan coal juga masih terjaga. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Peak itu kan diprediksi berbasis dua hal. Yang pertama adalah pengembangan teknologi dan infrastruktur
sumber energi lainnya yang lebih bersih. Orang kan sering mengatakan bahwa batu bara sebagai kontributor emisi yang paling besar ya. Namun tentu saja perannya tidak akan tergantikan sepanjang teknologi dan infrastruktur penggantinya itu tidak tersedia. Nah, pengembangan teknologi itu memerlukan waktu, ya, memerlukan waktu. Para ahli memprediksi dengan starting point hari ini batu bara di 2028 akan tergantikan karena pada saat-saat itu sudah banyak teknologi renewable yang dikembangkan, perkembangkan, menggantikan pembangkit-pembangkit batu bara. Kalau kita lihat sendiri pun sebetulnya ini juga sudah inline dengan apa yang beberapa statement pemerintah nyatakan di dalam media, bahkan di Menteri Koordinator, kemudian perusahaan listrik negara, itu juga menyatakan akan terminate batu bara. Itu sebagai komitmen kita sebetulnya. Nah, itu satu hal pengembangan teknologi. Kemudian yang kedua adalah konsensus atau komitmen yang didapat dari COP21 dan COP26 tersebut, di mana setiap negara itu diharapkan ada kontribusinya menggantikan atau mengurangi emisi gas buang CO2. Kita lihat targetnya 1,5 derajat Celcius di 2050 ya. 2050. Earlier tentu saja akan lebih baik. Atas dua hal tersebut, maka memang bahan bakar yang memiliki emisi gas buang lebih banyak CO2-nya tentu saja akan mulai dikurangi, ya, akan mulai dikurangi. Namun demikian, kalau kita lihat sebetulnya dari berbagai skenario yang dibuat itu tidak betul-betul hilang ya, namun berkurang. Bahkan Pertamina sendiri khususnya untuk minyak masih memasukkan skenario oil boom. Dalam oil boom itu terlihat bahwa konsumsi minyak itu tetap besar ya. Konsumsi minyak tetap besar. Dan kalau kita lihat sebetulnya kalau mungkin adik-adik punya waktu membaca berita-berita tentang energi di apa, dunia internasional ya, perusahaan-perusahaan besar hari-hari ini masih banyak membeli ladang-ladang minyak gitu. Ladang-ladang minyak artinya memang minyak ini masih memegang peranan penting di negara kita. Jadi saya kira kenapa peak ini dibuat 2028, 2037 itu adalah prediksi ketika pada masa itu teknologi renewable sudah mature, sudah masif, kemudian apa tuntutan untuk menggunakan energi yang lebih bersih. Dan itu tidak terhindarkan. Namun nggak usah khawatir bahwa itu akan hilang sama sekali. Di berbagai hal itu tidak tergantikan, memang penggunaan minyak itu masih tidak tergantikan. Nah, kalau kita lihat dari ini ya, dari cerita tadi, sektor apa sih yang paling terdampak apabila teknologi renewable itu bisa lebih cepat ya? Kita lihat tadi di Sankey diagram kan itu di bahan bakar minyak itu digunakan sebagai BBM ya, transportasi. Itu yang paling terdampak ketika electric vehicle masuk ya. Ketika electric vehicle masuk. Nah, dalam hal ini sudah mulai terlihat nih, mungkin teman-teman yang di Jakarta sudah sering melihat ada banyak kendaraan listrik. Which is itu sesuatu yang mungkin 5 tahun yang lalu belum terlihat. Kenapa? Teknologi baterai, teknologi storage-nya belum mature seperti sekarang. Tapi sekarang sudah maju. Dan ini tidak terhindarkan. Dua hal tersebut, tadi pengembangan teknologi di bidang renewable,
Dan yang kedua adalah tuntutan untuk COP26 tersebut. Apakah satu-satunya hal mengurangi emisi dari penggunaan bahan bakar minyak itu yang dilakukan? Tentu saja tidak, banyak lagi deforestasi, kemudian efek rumah kaca, penggunaan apa ya, ozon, itu tentu saja banyak kontribusinya dari berbagai pihak. Saya kira kalau kita lihat juga di total energi demand di masa yang akan datang, walaupun persentasenya minyak itu berkurang, tapi secara volume tetap naik. Karena volume kebutuhan energi di masa datang itu meningkat. Jadi persentasenya adalah bukan berdasarkan kebutuhan sekarang, tapi kebutuhan yang masa datang. Tentu saja tidak perlu terlalu khawatir berlebihan. Kalau kita lihat masa transisi energi dari masa ke masa, tadi di awal saya tunjukkan 50 tahun itu baru ada perubahan-perubahan yang signifikan. Saya kira itu ya, tidak terhindarkan namun tidak hilang begitu saja. Ya, baik, terima kasih Pak Miko. Pak Miko, semoga menjawab ya untuk Raffi Rizky untuk mengenai permasalahan peak-peak pada oil dan minyak tersebut. Oil dan coal tersebut. Baik, berikutnya saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Faras Mukti, masih dari teknik perminyakan. Ya, ini sedikit ada politik-politika sedikit nih Pak pertanyaannya, mohon izin. Ya, selamat siang Pak Wiko, izin bertanya Pak, bagaimana pengaruh dari dua negara yang sedang berseteru saat ini, yaitu Rusia dan Ukraina, terhadap suplai dan harga gas dunia? Yang mana berdasarkan peta produksi dan konsumsi dunia, Rusia ataupun Ukraina menjadi negara produksi gas yang cukup besar dan sebagai konsumen yang besar juga. Terima kasih banyak. Kalau saya sih ini bukan politik ya, tapi ya apa ya? Ya masih kita mengelola bisnis gas juga sebagai sesuatu yang memang akan berpengaruh. Tidak dapat dipungkiri bahwa itu akan memberikan pengaruh ke pengelolaan bisnis yang berbasis oil and gas ya. Kalau kita lihat bahkan sebetulnya bukan hanya karena perang ini, di tahun lalu pun sebetulnya sama terjadi krisis energi ketika proyek-proyek upstream, baik itu minyak maupun gas itu terdampak sehingga LNG menjadi sangat langka dan gas menjadi sangat terbatas. Harga meningkat tajam. Tentu saja bagi kita sudah tidak bisa mengisolated bisnis kita itu menjadi domestik saja. Kita terdampak secara internasional. Contohnya saat ini harga minyak sudah di $100 per barrel. Ini tentu saja di sisi lain, di satu sisi bagi perusahaan yang bergerak di sektor hulu akan menyenangkan ya, menjual minyaknya dalam harga yang cukup bagus. Keuntungan perusahaan naik. Kemudian aktivitas di sektor hulu, pemboran, eksplorasi, eksploitasi menjadi gencar ya di sektor hulu. Namun di sisi hilir tentu saja karena sekarang kita sudah terkoneksi secara global, harga bahan baku minyak BBM itu juga menjadi naik. Oleh sebab itu teman-teman juga sudah melihat kan harga BBM sudah dinaikkan di negara kita. Itu sebagai dampak dari yang global. Saya kira sebentar lagi pun akan ada krisis gas di Eropa, pengamatan kita ya. Apalagi kalau kita lihat tadi suplai gas dari Rusia ke Eropa itu sangat besar. Namun Eropa memiliki beberapa pilihan untuk menggantikan suplai tersebut, antara lain memperbanyak suplai dari Middle East, dari Afrika Utara, kemudian juga LNG. Akibatnya permintaan LNG juga akan naik dan hari ini sudah dirasakan harga komoditas itu menaik, yang biasanya hanya
8 dolar, 10 dolar per MMBTU, sekarang sudah 35 sampai 40 dolar. Menarik untuk melihat ini secara apa? Secara makro ya. Kemudian apa dampaknya bagi perusahaan, kemudian apa dampaknya bagi aktivitas kita mengelola perusahaan tersebut. Saya sangat senang tadi Farah sudah melihat hal ini sebagai konsentrasi di tempatnya dia belajar. Tentu saja ini akan mempengaruhi strategi tadi yang kita buat. Setiap perusahaan pasti punya strategi ya, jangka panjangnya apa, jangka menengahnya apa dalam menyikapi situasi yang seperti ini. Saya kira itu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Wiko. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini berikutnya dari Muhammad Reza Zabrina, 1023-200095 dari Program Studi Teknik Kimia. Assalamualaikum dan selamat pagi Bapak Wiko. Perkenalkan saya Reza, ingin bertanya. Nah, ini dari putra daerah nih Pak ceritanya. Kebetulan saya berasal dari Bontang. Apakah benar bahwa kilang LNG di Bontang akan habis atau tidak diproduksi lagi? Jika tidak memproduksi lagi, kira-kira alasannya mengapa ya? Terima kasih. Ya, kita ada di bisnis sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui kalau oil and gas. Ya, sebelum saya cerita Bontang, saya cerita di Arun di Aceh. Dulu Arun itu produsen LNG besar juga, sama halnya dengan Bontang, dengan gas yang bersumber dari sumber reservoir setempat ya. Namun mulai tahun 2018 habis gasnya, tidak bisa diperbarui. Nah, tentu saja kita harus memikirkan mau dijadikan apa Arun kelak itu pada saat itu ya. Kita sudah memikirkan Arun kita konversi menjadi regasifikasi yang tadinya memproduksi LNG sekarang menerima LNG untuk dirubah menjadi gas. Sekarang sudah berjalan cukup bagus di Arun ya. Di Arun sudah cukup bagus berjalan. Dan perekonomian di sana, kehidupan masyarakat juga masih cukup bagus dengan tetap beroperasinya kilang Arun sebagai regasifikasi dan hub internasional. Jadi aset-aset yang ada di sana itu masih bisa dimanfaatkan dengan sedikit investasi untuk tetap melakukan aktivitas di bidang gas. Nah, Bontang ya betul kalau umpamanya tidak ditemukan cadangan baru, sebagian orang bilang 2029 sudah tidak ada lagi era LNG ya. Tapi gas alam pada masa itu masih berproduksi di 2029, 2028. Namun untuk memenuhi konsumen domestiknya tidak perlu di LNG-kan. Kita tahu di Bontang itu ada banyak pabrik besar ya, ada PKT, Pupuk Kaltim, metanol dan amonia ada di sana. Di Kalimantan Timur juga sebetulnya masih banyak cadangan yang belum termonetisasi. Kita lihat di Kalimantan Tengah bisa terkoneksi sampai Kalimantan Timur, di sana ada Bangkanai. Kemudian di Laut Lepas masih ada deep water di Bukat, di Gendalu masih bisa dimonetisasi lagi. Problemnya apa? Problemnya adalah itu tadi, apakah kita ketika memproduksikan gas tersebut umpamanya dari laut dalam itu sangat mahal sehingga tidak cocok dengan harga beli masyarakat di sekitar atau konsumen sekitar, itu menjadi tantangan bagi kita. Ini dari tahun ke tahun yang kami juga ikut memikirkan bagaimana monetisasi Arun tersebut. Bontang. Nah, apabila kemudian situasi itu terjadi, Bontang masih bisa dikonversi seperti Arun menjadi regasifikasi menerima LNG dari Papua. Papua lebih panjang sampai 2034 masih ada menerima LNG dari Papua, kemudian disalurkan ke konsumen yang ada di Bontang. Jadi betul bahwa gas akan habis karena dia adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Namun masih banyak cara untuk menggerakkan perekonomian di area tersebut dengan mengelola bisnis gas secara komprehensif. Demikian, Mas Reza. Ya baik,
Pak, mudah-mudahan tercerahkan ya untuk putra daerah ya Pak ya. Baik Pak, berikutnya pertanyaan keempat ini Pak dari Farhan Kurniadi 10132004, program studi teknik perminyakan. Terima kasih atas pemaparannya Pak. Saya mau bertanya, kita tahu bahwasanya Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Saya mau bertanya Pak, apakah ada kemungkinan cadangan sumber daya alam terkhusus sumber gas Indonesia habis dalam jangka dekat? Ya, sepertinya sudah disampaikan juga sekilas tadi ya Pak ya, mengenai cadangan gas akan habis. Apabila iya, bagaimana solusinya Pak agar kebutuhan akan gas di Indonesia terpenuhi? Terima kasih Pak. Ya. Farhan dari perminyakan ya? Betul Pak, dari perminyakan. Ya. Jadi sebetulnya angka 37 tahun tadi yang saya sebutkan bahwa cadangan gas kita itu masih bisa dengan tingkat produk konsumsi seperti sekarang, maka cadangan gas itu akan habis 37 tahun lagi. Namun demikian kan teman-teman yang bergerak di subsurface, tadi juga sudah saya jelaskan lagi bahwa tugas kita justru untuk terus mencari cadangan-cadangan baru. Masih banyak potensi-potensi, cekungan-cekungan yang belum dieksplorasi. Nah, tugas kita adalah bagaimana meningkatkan itu dari potensi menjadi cadangan terbukti sehingga menambah jumlah cadangan nasional yang pada ujungnya kita memperpanjang masa guna gas di negara kita ini. Saya lihat sih masih banyak yang belum termonetisasi. Barusan saya sebut ada di pantai Kalimantan, kemudian ada di Natuna, ada di Maluku Selatan, Masela. Itu juga yang harus kita monetisasi. Sebetulnya kalau gas ini masih banyak cadangannya, namun untuk sampai ke konsumen tadi, ya itu harus kita siapkan infrastrukturnya sedemikian rupa, demand-nya juga kita persiapkan sedemikian rupa, sehingga masuk ke daya beli konsumen kita. Apakah kita harus memaksa membawa gas umpamanya dari Maluku Selatan atau dari Papua itu ke Sumatera, ke Jawa, atau sebaliknya pabrik-pabrik atau industri tersebut kita bangun di Papua atau di Maluku Selatan sehingga tidak memerlukan transportasi yang relatif mahal tersebut dan konsumen tersebut dapat membeli langsung dari sumbernya di hulu tanpa biaya transportasi lagi. Kalau kita lihat sebetulnya rata-rata sekarang ini biaya transportasi itu 30% dari harga gas yang dibeli oleh masyarakat, yang 70%-nya itu dari harga hulunya, pengembangan hulu. Saya kira nggak usah cemas ya di sini. Infrastruktur gas yang terbangun ini akan terpakai seterusnya. Seandainya worst case pun tidak ada lagi cadangan di dalam negeri yang bisa dipergunakan, kita masih bisa mendatangkan dari tempat lain. Hal ini kan terjadi juga di ini ya di BBM. Hari ini produksi kita crude itu sekitar 700-an, sementara konsumsi nasional itu 1,4 juta. Berarti kita mengimpor crude untuk dijadikan BBM atau mengimpor BBM untuk kebutuhan kita di domestik. Namun untuk gas masih lebih panjang. Sampai hari ini pun kita masih ekspor ke LNG, ke pasar spot di Cina, Korea, Taiwan. Kemudian gas pipa masih diekspor ke mana? Ke Singapura dari Sumatera Selatan melalui pipa. Sehari ada 297 MMSCFD. Masih banyak kalau gas. Dua kali pensiun juga masih ada. Iya baik Pak, berarti tidak akan habis dalam waktu dekat ya Pak ya. Iya baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Berikutnya, ya ini masih banyak sekali pertanyaannya Pak, tapi mungkin nggak semuanya saya bacakan. Berikutnya dari Olga Sandrina Ndunggawangge 10132101033 dan juga dari program studi teknik perminyakan. Sepertinya ini banyak peserta dari teknik perminyakan ya, karena berkaitan sekali nih dengan temanya. Selamat pagi Bapak Wiko, sesuai penjelasan Bapak tadi,
Puji Tuhan, saat ini sudah banyak infrastruktur yang mendukung transportasi gas alam, yang berarti produksi dan transportasi gas alam di Indonesia sudah lebih baik daripada sebelumnya. Namun mengapa berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di JetMigas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, KASDM, pemanfaatan gas domestik pada 2021 baru sebesar 66%, artinya sebesar 34% sisanya masih diimpor dari luar, terutama gas jenis LPG. Menurut Bapak, bagaimana jalan keluar terbaik agar Indonesia bisa mengurangi persentase impor gas dari luar, sehingga pemanfaatan gas domestik dalam negeri bisa lebih maksimal? Terima kasih, Pak. Ya, Olga, terima kasih. Pertama, saya ingin mengajak Olga itu untuk membedakan gas alam dengan LPG, ya. Gas alam dengan LPG, natural gas. Walaupun sebetulnya LPG juga diproduksi dari gas alam dengan mengambil C3 dan C4-nya. Yang gas alam, sampai hari ini kita masih melakukan ekspor ke, tadi saya sampaikan ke Singapura, juga ke Far East, ya. Kita melakukan ekspor karena apa, konsumsi domestiknya masih lebih sedikit dibandingkan produksi, kapasitas produksi yang ada. Di satu sisi LPG itu sumbernya tidak banyak terdapat di negara kita, tidak banyak sumber gas alam yang mengandung propan butan C3 C4 yang bisa diekstrak menjadi LPG. Hari ini kita hanya memiliki beberapa sumber seperti di Sumatera Selatan, di Gresik, kemudian di Bontang juga ada. Namun itu baru mencapai angka 1 juta ton per tahun dibandingkan dengan konsumsi nasional yang 7-8 juta ton. Oleh sebab itu, karena di dapur masyarakat saat ini sudah terlanjur menggunakan LPG, maka untuk memenuhinya ya kita harus melakukan impor LPG dari luar. Nah, bagaimana mengurangi ketergantungan ini? Banyak program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Bersama Pak Wirat tadi, Pak Rektor, sebelumnya kita bahu-membahu membangun jaringan gas sampai ke dapur masyarakat. Hari ini sudah 600 sampai 700 ribu dapur masyarakat yang teraliri langsung oleh gas alam. Dan tadi kita lihat di targetnya Pertamina sampai 2050 akan 30 juta sambungan rumah tangga, ya. Artinya pada saat itu orang tidak lagi menggotong-gotong tabung LPG ke dapurnya, tapi sudah tinggal buka keran seperti halnya membuka air karena dapurnya sudah terkoneksi dengan infrastruktur pipa. Itu yang kita lakukan untuk meningkatkan konsumsi domestik. Nah, banyak hal lain lagi yang bisa dilakukan untuk mengurangi impor LPG tersebut. Selain ke gas, mungkin di area-area yang tidak terjangkau dengan gas, dapur masyarakat itu cukup menggunakan kompor listrik. Ini juga akan meningkatkan konsumsi listrik nasional, dan bisa juga nanti listrik nasional itu meningkatkan konsumsi gas sebagai bahan bakar gasnya. Kemudian sekarang ini di Pertamina sedang ada inisiasi DME, dimethyl ether, sebagai pengganti LPG. Masih tahap awal, walaupun sudah digrounded oleh Presiden, ya. Itu semua upaya-upaya kita untuk mengurangi konsumsi LPG. Nah, bedakan antara natural gas dan LPG. Kalau natural gas kita masih melakukan ekspor, natural gas itu C1, C2 lah, ya. Kalau LPG benar kita masih melakukan impor. Nah, bagaimana cara mengurangi impor tadi sudah banyak hal yang saya sampaikan. Terima kasih, Olga. Iya, baik, terima kasih, Pak. Memang cukup membingungkan mungkin, ya, Pak, ya, apalagi terutama bagi mahasiswa, LPG dan LNG seperti apa perbedaannya. Jadi ini jadi insight dan pengetahuan baru bagi kita bersama. Dan kalau saya jadi ingat waktu kalau nonton film gitu, Pak, memang ada tuh kayak gas yang langsung buka keran seperti apa? Seperti air gitu, ya, Pak, seperti keran gitu. Ya, itu mudah-mudahan ada, ya, Pak, di Indonesia ke depannya. Ada, sudah banyak.
Oh, sudah ada ya, Pak ya. Berarti saya kurang update ini, Pak. Baik, Pak, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Beralih ini mahasiswa dari program studi yang lain ya. Dari Deni Dwi Randa, 10241823 dari program studi Teknik Logistik. Pertanyaan singkat ini, Pak. Izin bertanya, Pak Wiko, dalam program CityGas, sejauh ini bagaimanakah perkembangan atau daya tarik masyarakat terhadap program tersebut? Terima kasih, Pak. Masyarakat sebetulnya sangat antusias ya, apalagi di CityGas itu apa dia tinggal buka keran, gasnya keluar gitu ya. Itu sangat tertarik, nggak perlu lagi gotong-gotong tabung LPG. Dan yang harus kita lakukan supaya hal itu terjadi adalah bagaimana kita membangun logistik chain, supply chain gas itu dari sumbernya sampai ke dapur masyarakat itu sedemikian rupa sehingga harganya lebih murah dari LPG. Orang masih reluctant kalau kita bilang, oh pakai gas alam aja, pakai natural gas, buka kerangan. Tapi at the end dia membayar harga gasnya itu lebih mahal daripada ketika dia menggunakan LPG ya. Nah ini yang menjadi tantangan kita semua. Pada kenyataannya memang membangun infrastruktur gas itu, gas alam itu mahal gitu, mahal. Oleh sebab itu sampai hari ini dominan yang dibangun ke masyarakat City Gas itu dominan masih menggunakan APBN, walaupun ada juga yang sudah menggunakan non-APBN, artinya PGN, Pertagas itu berinvestasi sendiri membangun jaringan City Gas ke dapur masyarakat. Di area-area tertentu hal ini sudah masuk di Jakarta, Surabaya, Semarang, Mojokerto, itu sudah masuk ke dapur masyarakat dan mereka sudah mampu membeli lebih dibandingkan dengan area-area yang belum. Saya kira pengembangan infrastrukturnya bisa bertahap dari pipa-pipa transmisi yang sudah ada di kita bangun, kita tidak perlu membangun pipa baru ke sumbernya langsung, namun kita bisa perluas penggunaannya sampai ke dapur-dapur masyarakat. Saya kira itu ada banyak strategi sih sebetulnya untuk ini meningkatkan City Gas. Nanti kalau ada sesi lain yang lebih detail bisa saja kita ngobrol atau dicatat pertanyaannya Mas Deni tadi. Nanti teman-teman dari Pertagas bisa memberikan informasi yang lebih detail. Karena ini sangat kompleks nanti supply chain-nya juga. Baik, Pak. Mbak Deni Dwi tadi juga bisa ya kalau misalnya ini jadi ide buat acara-acara webinar-webinar yang lain ya mengenai City Gas itu sendiri ya. Bisa. Untuk kedepannya ya Pak ya. Baik Pak, saya lanjutkan dulu pertanyaan singkat juga berikutnya dari Cynthia Dewi Santoso 10132000029 ya, kembali dari program studi Teknik Perminyakan. Selamat pagi Bapak Wiko, terima kasih atas pemaparan materi yang menarik. Izin bertanya Pak, saat ini sudah memasuki era society 5.0. Untuk itu, apakah ada korelasi antara gas dengan perkembangan tersebut Pak? Terima kasih, selamat pagi. Ya, ada. Pasti ada lah. Saya melihatnya gini, dari kita kan dituntut untuk lebih efisien ya. Yang ujungnya kalau kita lebih efisien mengelola infrastruktur gas, mengelola perusahaan, harga jual gas juga menjadi affordable, bisa diterima oleh masyarakat. Nah, bagaimana dengan effort menuju efisien tersebut? Ya, kita melakukan operation excellence. Operation excellence salah satunya adalah dengan develop asset integrity management system, artinya kita melakukan digitalisasi di situ. Digitalisasi mulai dari parameter operasi, parameter komposisi, maupun parameter yang diterima oleh masyarakat. Masyarakat sekarang tuh bisa melihat berapa gas yang mengalir, berapa
gas yang diterima dari working station kita. Kita punya apa? Sistem komando yang bisa memonitor hal tersebut semua. Jadi kita tidak melakukan bisnis secara konvensional, tentu saja kita akan melakukan pengembangan bisnis sesuai dengan tuntutan yang disebutkan tadi, dengan digitalisasi, dengan menggunakan sistem aset AIMS, Asset Integrity Management System. Demikian. Ya, baik, Pak Wiko, terima kasih. Berikutnya, sebentar, Pak. Ketimpa dengan pertanyaan yang lain tadi. Berikutnya ada pertanyaan, Pak, dari Vian Faradito, 1031200080 dari Program Studi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Wiko. Izin bertanya, Pak, dari keseluruhan strategi dan rancangan yang telah disusun serta dijalankan oleh Pertagas, apakah ada suatu kondisi perekonomian Indonesia maupun global yang sangat berdampak pada keberlangsungan bisnis Pertagas selama ini? Dan apakah kondisi terkini mengenai memanasnya hubungan berbagai negara membawa efek buruk bagi keberlangsungan bisnis Pertagas? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Sebetulnya yang paling buruk yang kita alami kemarin adalah pandemi, ya, pandemi COVID. Di situ semua aktivitas slowing down, kemudian konsumsi masyarakat menurun, konsumsi listrik menurun, harga komoditas juga khususnya minyak menurun. Itu memang menggerus dari laba bersih kita. Namun kalau bicara Pertagas, alhamdulillah fundamental perusahaannya cukup kuat. Kita masih tetap mampu untuk berinvestasi untuk mengembangkan infrastruktur. Pada saat-saat seperti itu kita switch mode kita ke model resilience, kita sebutnya. Melakukan banyak efisiensi, melakukan approach ke konsumen untuk memberikan term-term yang menarik selama masa pandemi. Alhamdulillah kita bisa bertahan, bukan hanya sekedar bertahan sebetulnya, tapi tetap membukukan laba yang signifikan walaupun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang menarik lagi sebetulnya di balik itu, ketika pandemik itu mulai berkurang dan kondisi global membaik, itu banyak opportunity yang kita bisa dapatkan di situ. Jadi bagaimana kita melihat titik balik ini sebagai opportunity yang bagus juga. Jadi pada saat itu di dunia terjadi krisis energi. Pada masa slowing down karena pandemik, itu banyak proyek-proyek hulu yang tidak berkembang, dianggap pandemi ini akan lama. Namun ternyata recovery-nya dunia ini lebih cepat. Pada saat tahun lalu, banyak kebutuhan energi yang tidak tercover dari produksi upstream yang memang tadi slowing down juga. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita melihat ada potensi bisnis yang bagus, khususnya di Arun Hub, karena ini kawasan berikat, ya. Jadi orang membawa barang dari luar negeri dimasukkan ke Arun, kemudian dijual lagi, itu tidak terkena pajak karena tidak dianggap sebagai impor. Nah, di sini justru kebangkitan kita untuk mengembangkan bisnis hub internasional di bidang penyimpanan gas alam cair. Jadi hari ini kita sudah terkontrak sampai 3 tahun ke depan, bahkan tadi di rencana 5 tahun ke depan kita sudah memiliki rencana pengembangan yang lebih agresif lagi dari Arun Hub tersebut karena adanya permintaan-permintaan demand tersebut. Ya, memang ada situasi yang situasional juga, seperti krisis di Rusia Ukraina itu berdampak ke khususnya ke harga minyak.
meningkat. Pada saat harga minyak meningkat, orang mulai melirik lagi ke gas karena gas itu jauh lebih murah dari minyak. Jadi pada akhirnya ya infrastruktur kita harus siap, kemudian suplai kita harus siap supaya demand-demand itu terpenuhi. Menarik untuk melihat kondisi makro, menerjemahkannya menjadi strategic initiative, strategic management, berbasis strategic management seperti yang kita perlihatkan tadi, bagaimana kita memaksimalkan empat hal di masa-masa seperti sekarang. Begitu, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Wiko. Dengan berakhirnya 8 pertanyaan dan jawaban dari Bapak, jadi sesi tanya-jawab ini kita akhiri dulu, Pak. Kita akan beralih ke acara berikutnya, yaitu dokumentasi ya, Pak. Ya. Baik, untuk dokumentasi, kami minta kepada seluruh hadirin yang ada di sini untuk membuka videonya terlebih dahulu. Kita akan ada capture untuk halaman pertama. Sebelumnya saya sampaikan sedikit Pak, ada sedikit kenang-kenangan dari kami, yaitu sertifikat untuk Bapak Wiko Megantoro atas kesediaannya menjadi narasumber pada webinar Cipta Karsa hari ini Sabtu 5 Maret 2022. Setelah dalam waktu 2 jam kita telah mendengarkan materi dengan judul Strategic Leadership of Natural Gas Business in Energy Transition Era. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi kita bersama. Sebelum kita berdokumentasi, saya sampaikan kepada mahasiswa atas nama Raffi Rizky Faras Mukti, Muhammad Reza Sabrina, Farhan Kurniadi Olga Sandrina, Deni Dwi Putri, Sintia Dewi Santoso, dan Fian Faradito. Mohon tolong di-mute ya, untuk dapat menghubungi saya melalui Telegram saja ya, karena mahasiswa yang tadi pertanyaannya sudah dibacakan, mendapatkan cindera mata nih dari PT Pertamina Gas. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wiko dan PT Pertamina Gas yang sudah memberikan semangat dan cindera matanya kepada mahasiswa kami. Baik. Berikutnya, mari kita berfoto sebagai penutup acara hari ini. Silakan dinyalakan kameranya. Jika bisa menggunakan virtual background yang sudah dikirimkan, namun tidak apa-apa. Yang penting dinyalakan saja kameranya. Sebentar ya. Saya mohon izin lupa setting. Ya, dalam hitungan ketiga ya semuanya, mohon izin tidak ada yang chat terlebih dahulu karena mau saya capture. Ya, 1, 2, 3. Baik. Ya, dengan berakhirnya sesi dokumentasi maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Maaf. Oke, sorry, tadi tidak tercapture. Maaf, saya ulangi lagi ya. Satu lagi, saya capture kembali. Ya, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Kepada mahasiswa peserta Mata Kuliah Cipta Karsa, seperti yang disampaikan pada petunjuk sebelumnya bahwa pada perkuliahan hari ini nanti akan ada sesi kuis yang mulai bisa diakses di learning sejak pukul 15 sore dan dikumpulkan selambatnya minggu depan ya, Sabtu 12 Maret pukul 9. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas pemaparan materi dari Bapak Wiko Megantoro selaku Direktur Utama PT Pertamina Gas beserta kehadiran para jajarannya ya, dari Bapak Ibu dari PT Pertamina Gas. Terima kasih atas kesempatan dan juga inspirasinya. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Dengan berakhirnya penutupan, maka saya akan tutup acara ini. Saya ucapkan.